Saya suruh turun semua. Ada kaki lo, sebelum makan jauh. Saya suruh turun semua orangnya. Sebenarnya saya udah gak ada kerja di sini, Pak. Pas main di sini. Gak ada rasa. Polisi merespon video viral di media sosial yang menampilkan seorang pria parubaya menodongkan benda mirip pistol ke kuli bangunan. Sebuah akun Instagram @merekamjakarta mengunggah video berdurasi 13 detik itu pada Senin, 14 Februari 2022. Dalam video tersebut tampak seorang pria berambut putih membentak seorang kuli bangunan sambil todongkan pistol ke arah kaki dan kepala. Kejadian itu disebut terjadi di perumahan mewah di Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu 12 Februari 2022 sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Terkait hal itu, Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki video penodongan yang dilakukan pria parubaya terhadap kuli bangunan. Nanti perkembangannya disampaikan, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Rituan Soplanit.